Kami lanjutkan Kompas Siang bersama saya Francisco Don Asiano. Saudara, Basuki Cahayapurnama kembali membuat perdebatan di masyarakat. Kali ini Basuki yang biasa dipanggil Ahok bicara tentang Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai tak bisa kerja. Mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Basuki Cahayapurnama yang biasa dipanggil Ahok adalah partner Joko Widodo pada 2012 hingga 2014 hingga Jokowi menjadi presiden 2014. Pun saat menjadi presiden, Jokowi masih sering menemui Ahok partnernya memenangkan pemilihan gubernur DKI Jakarta. Kemenangan Jokowi wali kota Solo bersama Ahok mantan Bupati Belitung atas Fauzi Bowo, petahana gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan politikus Partai Demokrat Nahrawi Ramli, jadi fenomena baru. Membalikan survei yang memenangkan Fauzi Nahrawi, tapi kenyataannya berbeda. Kelompok musik Cameo Project membuat dua lagu tema untuk mendukung Jokowi Ahok kala itu. Oke lah kalau pakai itu. Jokowi Ahok. Kini 12 tahun kemudian situasinya berbalik. Ahok yang kini politikus PD Perjuangan membantu pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai kontestan pemilihan presiden 2024. Dan Jokowi sudah memberi sinyal kepada masyarakat berpihak kepada Prabowo Subianto lawan Ganjar yang menggandeng wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi. Respons atas pernyataan Ahok beragam. Para pembelanya, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Marves Luhut Binsar Panjaitan. Itu terjadi karena kerjasama kita semua dan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, lihat ini kepalanya ini ya. Lalu politikus Gerindra Habibur Rahman balik menuding Ahok. Kita mencatat Pak Ahok bisa maju di pentas perpolitikan nasional 2012 ya, menjadi wakilnya Pak Jokowi. Artinya ikut merasakan manisnya Jokowi efek saat itu. Kemudian juga 2014 Pak Ahok mencicipi kursi gubernur karena Pak Jokowi waktu itu kan menjadi presiden. Artinya lagi-lagi Pak Ahok untuk kedua kalinya mendapatkan manfaat yang sangat-sangat baik ya dari seorang Jokowi. Kalau menurut pendapat saya nih ya, mungkin subjektif, Pak Ahok ini kan cuma bisanya kerja bikin gaduh ya. Silakanlah masyarakat menilai sendiri. Tapi penilaian kinerja Jokowi juga diutarakan partnernya di pemerintahan 2014-2019, Yusuf Kala. Yang paling hebat Pak Jokowi kerjanya belusukan. Saya kira tidak ada presiden yang bisa seperti sekarang, tiap 2 hari ke pasar, nggak pernah. Ayo kemana? Saya barangkali tidak sekali ke pasar selamanya ini. Paling gampang, saya bisa tahu harga dengan sangat sederhana yang benar. Saya suruh pembantu saya beli sesuai 5-10 daftar. Taulah semua harganya. Tidak perlu kita ke pasar tiap hari. Diikuti wartawan apalagi. Ya. Jadi, ya macam-macam cara orang kerja. Ahok adalah karib Jokowi yang memiliki sejumlah ide dan merealisasikannya justru sepeninggalan Jokowi menjadi presiden. Jembatan susun semanggi dan membuat sejumlah taman bermain anak. Namun dia gagal menjadi gubernur DKI pasca kalah dari Anies Baswedan pada 2017. Ahok juga harus mendekam di penjara pada 2017 karena kasus penistaan agama. Keluar dari penjara, Ahok bangkit. Setelah 4 tahun menjadi komisaris utama Pertamina, Ahok mundur demi bisa membantu Ganjar di Pilpres 2024. Teman saya
Dia sudah lama bersama saya dan tentu saja dia punya nilai-nilai. Nilai-nilai itu dia tunjukkan waktu jadi anggota DPR, waktu jadi gubernur, wakil gubernur, kemudian menjadi gubernur sebentar, lalu kemudian dia tidak bisa menjadi gubernur, dan kemudian dia masuk penjara dan dia ikhlas itu. Lalu dia menjadi seorang profesional dengan bayaran yang cukup dan dia memilih keluar untuk membantu saya karena sebuah nilai. Sehingga harapan kita, kalau orang nanti mau bergabung atau tidak bergabung, kami punya nilai. Dan nilai itu secara universal bisa dipertanggungjawabkan. Take it or leave it. Pertarungan Pilpres 2024 makin keras. Di 6 hari jelang pemungutan suara 14 Februari 2024. Termasuk setelah Ahok yang selama ini netral, kini menunjukkan bantuannya untuk Ganjar Pranowo. Tim Liputan, Kompas TV.